area wajah secara merata dengan menggunakan brush. Nah, ini aku aplikasikan pelan-pelan secara merata. Lanjut aku rapihkan menggunakan spons. Nah, sponsnya ini tadi aku basahin dulu, jadi nggak kering tapi lembab. Nah, kita aplikasikan lagi secara merata ke seluruh area wajah. Untuk melihat foundation itu sudah menempel dan sudah oke di kulit wajah, aku tuh mengetesnya dengan puff-puffnya dari puff cushion. Nah, aku beli ini di Miniso. Nah, kalau memang sudah tidak ngecap-ngecap, udah nempel, kita lanjut ke shading. Nah, ini shadingnya aku biasa menggunakan Tom Ford. Nah, Tom Ford ini bagus banget menurut aku, dia tidak menggumpal. Ini aplikasi shadingnya dari ujung hidung bawah, kita tap-tap sampai ke bawah alis. Nah, ini kita bentuk sebelah kiri, terus aku bentuk lagi sebelah kanannya dari ujung hidung bawah sampai ke bawah alis. Blush on dalamnya aku menggunakan Jafra. Nah, ini aku pakai yang setnya peach, jadi agak-agak orange gitu. Nah, untuk bedak kabur aku pakai dua jenis. Buat di bawah matanya aku menggunakan L'Oreal Mercier. Nah, jadi ini matanya aku suruh lihat ke atas, terus aku ratakan dulu bekas-bekas foundation di bawah matanya biar tidak berkerut, baru aku tap-tap dengan menggunakan L'Oreal Mercier. Nah, setelah merata untuk seluruh wajah, aku menggunakan Ultima yang setnya netral. Nah, ini aku ratakan dengan menggunakan spons ke seluruh area wajah. Saran aku untuk bedak tabur, kita nggak boleh irit-irit ya, karena kalau kita irit memakai bedak tabur, foundation masih basah, nanti foundationnya akan bintik-bintik itu. Jadi aku sarankan kalau untuk bedak, kita pakai sebanyak mungkin sampai foundation itu tertutup. Terus aku semprot Studio Tropic ke seluruh wajah. Untuk bedak padatnya aku menggunakan Makeup Forever. Nah, bedak padat ini aku aplikasikannya menggunakan brush ya. Kontur hidung luarnya aku menggunakan Fun Bow yang set nomor 4, itu warnanya coklat. Nah, kalau menggunakan bedak itu terlihat lebih natural. Shadingnya jadi konturnya itu terlihat lebih natural. Eyeshadownya aku menggunakan Tarte It's Pro. Nah, dasarnya untuk kelopak mata aku menggunakan warna orange untuk eyeshadow awal dasarnya. Nah, ini aku ratakan ke seluruh kelopak. Aku juga menggunakan eyeshadow Fenty Beauty. Nah, ini Fenty Beauty itu teksturnya glitter ya. Nah, ini eyeshadow glitter dari Fenty Beauty.
Serat alisnya aku menggunakan feather yang aku lembabkan dulu. Setelah lembab, aku bentuk feather ini ke serat-serat alis. Nah, setelah rapi, baru aku menggunakan powder dari ABH ya. Nah, ini aku ratakan dulu sampai membentuk si serat-seratnya ini. Nah, setelah membentuk, aku menggunakan Anastasia powder. Nah, ini aku bentuk dulu bingkai alisnya. Setelah itu aku isi bagian alis belakangnya sampai membentuk ya. Lanjut kita ke blush on. Nah, blush on depan aku menggunakan MAC untuk area depan tulang pipi depannya. Untuk blush on depannya menggunakan MAC. Nanti buat area belakangnya aku menggunakan NARS. Nah, ini aku aplikasi bagian depan dulu. Setelah rata depannya, nanti aku menggunakan NARS untuk area belakangnya. Nah, untuk finishingnya area belakang, aku menggunakan NARS yang Taj Mahal. Untuk lipstick, aku buat looknya itu nggak merah ya, tapi aku ombre. Aku buat soft dulu dengan menggunakan BLP. Nah, ini untuk dasarnya aku menggunakan BLP. Aku ratakan untuk ke seluruh area bibir. Jadi aku looknya itu nggak merah soft, tapi aku ombre. Nah, untuk area dalamnya aku menggunakan Fenty Beauty yang merah. Ini untuk area ombrenya. Setelah ombre selesai, lalu aku aplikasi lip gloss dari Fenty Beauty juga, jadi membuat bibir terlihat basah dan terlihat cantik. Nah, ini teman-teman hasil make up look India modern versi aku, versi Rias Pengantin Anissa Ayu. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua, dan jangan bosan-bosan buat nonton video aku. Dan buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya video aku, biar aku tambah semangat buat video selanjutnya. Pokoknya jangan bosan-bosan buat nonton video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye teman-teman. Oh iya, jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian tahu kalau aku sering share video-video make up. Oke, terima kasih teman-teman semua.